Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Berikut hasil pertandingan PSCS Cilacap versus Persijap Jepara serta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil penyisian grup C pekan ke-9 Liga 2 Indonesia antara PSCS Cilacap versus Persijap Jepara. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Dedi Hartono dan Rahmat sama-sama koleksi 5 gol. Sedangkan untuk top assist dipimpin oleh Zulham Zamrun dari PSG Pati 4 assist. Untuk passing terbanyak diciptakan oleh Firmansyah dari Persekat 450. Untuk tackle terbanyak diciptakan oleh Reski dan Manda Cingi 17. Untuk penyelamatan terbanyak diciptakan oleh Guntur Egi, Dedi Haryanto dan Tubagus 31. Untuk pelanggaran terbanyak dari Semen Padang 174 foul. Passing terbanyak tim di jajaran 2013-2022.